Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SK Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, Bro. Oke, ada PCX 2 biji ya. Yang mana dulu nih? Ini beda tipe nih, Bro nih. Beda tipe banget ya. Dimana sama-sama dua-duanya putih. Dan yang ini tipenya bulat. Jadi gua keluarin dua tipe ya. Ada yang disebutnya tabung vario. Terus bulat kayak gini ya, ini tabung vario bulat. Jadi dimensinya lebih kecil, Bro ya, ketimbang yang originalnya. Dimana yang originalnya ini tabungnya gepeng ya. Nah, ini udah dikasih apa namanya? Sudah dibungkus pakai dus ya, Bro ya. Jadi setiap pembelian gua nggak pakai kantong plastik. Masa beli cabe aja di pasar 3.000 aja dapat kantong plastik, beli knalpot pakai kantong plastik diikat-ikat, Bro. Enggak ya. Jadi ini kita review dulu untuk PCX 160 jenisnya. Untuk leher sih sama ya, mesin karena sama. Terus di sini kita sediain silencernya bulat ya, Bro ya. Kayak gini, Bro, bulat ya. Nah, bulat. Nah, sedangkan yang itu gepeng. Nanti kita lihat aja ya. Apa sih bedanya? Sebetulnya mah cuma beda fisik aja, Bro ya. Untuk yang lainnya sama semua. Jadi jangan prasangka buruk dulu nih. Pilih kasih, enggak, Bro. Ini sesuai dengan project atau orderan ya. Jadi lo mau minta silencer kayak gini, belakangnya bisa, tapi warnanya hitam juga ya. Oke, untuk leher sih stainless 2632, ukurannya sama dengan yang itu ya. Nah, moncong juga stainless, cuma yang ini bulat. Kalau yang ono kan agak gepeng, Bro, menyerupai originalnya. Dan kalau yang ini ada tambahan aja, kalau lo mau pakai end cap bisa tebus dengan harga 150.000, sedangkan untuk knalpotnya ini 500.000 ya. 500.000 aja, Bro. Nggak perlu dimahalin, nggak perlu dimurahin, karena bukan barang murah. Dimahalin bukan karena barangnya spesial atau apa ya? Ya terbuat dari emas ya. Nggak, Bro, biasa-biasa aja. Jadi buat kalian juga anak sekolah mungkin cukup nabung satu minggu bisa ketebus barang ini dengan harga 500.000 ya, Bro ya. Jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah sih, gua anggap itu wajar ya. Jadi karena lehernya juga terbuat dari bahan stainless tebal 1,2, tidak ngongkong ya, rapet ke bagian apa namanya, Bro. Tuh. Ngolongnya asik, Bro ya. Terus dilanjutin dengan tabung warna hitam dicat ya. Nih kok kameranya buram begini, Bro ya? Kenapa fokus ya? Coba, Bro. Nah, fokus nggak, Bro? Kelihatan nggak, Bro? Fokusnya kurang nih. Oke, jadi gua ke belakang lagi deh. Kalau ke belakang kayaknya nggak terlalu geseng banget ini. Oke, kayak gini ya. Dan ini ya, moncongnya dua, Bro ya, double. Jangan khawatir untuk moncong ini bukan besi yang di krom ya. Jadi nggak rawan karat ya, Bro ya. Ini terbuat dari stainless. Di sini diameternya 50, tebal 1,2. Yang dalamnya ini 38, tebal 1,2 juga ya. Dudukan tameng udah gua siapin. Ini bisa pakai punya vario all, tapi nggak bisa pakai vario new ya. Kayak gitu. Tinggal lu tebus aja kalau mau pakai end cap, end cap. Kalau begini aja 500.000, tinggal end capnya 150 ya. Untuk harga ininya satu set ini ya, 500.000 itu udah satu set, Bro. Termasuk ini dan leher ya. Serta ada per untuk saringan full ya. Dari ujung ke ujung saringan full ya, Bro. Ada saringannya dalamnya. Dan gasbul, gue jamin gasbul putih, bukan gasbul kuning ya. Oke, jadi yang ini mah, Bro, motor siapa, Bro? Om, coba tolong hidupin, Om. Kita hidupin dulu. Kebetulan dia beli dua knalpot ini, PCX 160 tipe bullet dan Mio ya, Mio-nya lagi nunggu, Bro. Oke, tinggal di mana, Om? Di Sumatera. Teluk Naga. Ya. Oke, Teluk Naga pinggir laut sana ya, deket bandara ya. Ya. Oke, berarti suka nangkepin pesawat dong? Iya. Oke, Bro. Idolnya seperti ini ya. Dan ini ada suara, bisa request, Bro. Tapi nggak cempreng ya, bulat padat, Bro.
jadi nggak ngeter banget, nggak ngeter suaranya, nggak cempreng. Tuh. Sambutannya RPM-nya enak banget, bro. Dari bawah itu nyambutnya enak kan. Cuma ada bunyi ngeritik dikit, gua ngeri-ngeri sedap, mungkin rasio kompresi atau bagian CVT ya, yang mungkin bunyi jadi ngeri-ngeri sedap gebernya. Oke, jadi buat kalian yang mau seperti ini, silahkan. Nanti kita coba cek yang PCX160 ya, tipe gepeng. Kalau beda suara sih, nyesuaiin dengan kebutuhan kalian ya. Untuk yang ini mungkin minta suaranya seperti itu. Sedangkan kalau yang ono, gua nggak tahu minta suara seperti apa ya. Yang jelas, gua mah cuma kuli aja bre ya, ngerjain aja. Kurang lebihnya, silahkan kalian nilai masing-masing aja di kolom komentar. Mau yang bulat seperti ini atau nanti yang satunya. Model yang satunya gitu, oke? Kita tunggu yang satunya dulu, bre, sampai dengan selesai, karena ini masih dibikin ya untuk bagian belakangnya. Nah, ini bre, untuk handmake-nya ya, handmake PCX160 yang model gepeng ya. Oh, baut sudah gua siapin di sini, lubangnya ada 3. Jadi kalau lo mau model kayak gini, tinggal bilang aja kayak originalnya nih, gepeng. Jadi tameng original, end cap juga original ya. Bisa lo pasangin lagi di knalpotnya. Tuh, bautnya juga 2, sama dengan yang tadi bro. Bautnya atas bawah ya, posisi baut pas sama ya. Dimana originalnya 3, kita pasang 2. 2 aja lebih dari cukup bro. Jadi tampangnya kayak gini ya. Kalau mau model kayak gini juga bisa. Nih model originalnya ada ya bre. Tinggal lu maunya yang mana, silahkan tulis di kolom komentar. PCX160 sama-sama 160 ya, layarnya sama bre, 2632. Lihat rapetnya ya. Tuh, lu suka yang model kayak gini atau model bulat kayak tadi tabung vario atau model orinya kayak gini bro. Kita coba nanti pasangin moncong belakangnya aja ya, dan bedanya ini di sini juga bro, ininya juga ya, tuh agak sedikit gepeng bro ya, nggak bulat. Jadi biar di look di belakangnya itu kan gepeng juga, jadi gua ikutin dari diameternya ininya ya. Untuk lubang baut udah ada 3 biji di sini, di atas 2 dan di bawah 1 ya, kayak gini ya bro ya. Oke, bro, paham bro. Kalau paham, kita coba nanti hidupin bro ya. Oke, kuncinya kayak begini, gue paling kagak bisa. Om, motor siapa om? Tolong dihidupin om. Nih katek, dari mana om? Dari mana? Cinere Depok. Oke, Cinere Depok bro. Gandul Cinere Depok. Oke, PCX160 2 biji, beda slancer aja ya. Untuk leher ukuran sama semua, sama semua, cuma bedanya bentuknya aja bro. Gimana ini bentuknya lebih apa ya, lebih ke orian bro, gepeng. Jadi lu tinggal pasang ininya aja, jadi nggak harus beli ginian lagi. Beda dengan vario ya, karena gua nggak jual tameng bro. Cuma kalau end cap belakang modelnya gua ada, cuma yang model kayak gini gua nggak punya bro. Oke, kita coba hidupin. Jadi udah hidup ya, kita coba geber aja bre. Suara si hampir dikatakan sama untuk bawahnya bre, adem. Tapi kalau kalian kurang adem, bisa diademin lagi. Matiin aja dan matiin aja, tinggal selera aja bro. Cuma kalau model sih bisa dimainin lagi bro, mau model bulat, model gepeng kayak gini bisa ya. Ada 2 model yang gua keluarin bro, ada yang nyangkut kayak itu mang di ban. Ada apanya mang? Di belakang itu kali.
kena ban itu sampai ngebul. Oke, jadi hasilnya seperti itu, tinggal pasang-pasangin aja, Bro. Kalau model kayak gini lu bisa pakai originalnya, Bro. Tinggal pasang-pasangin aja ya. Jadi mau yang lebih lagi kayak tadi tinggal beli end cap mufflernya dan tameng. Tapi kalau model kayak gini lu bisa pakai yang originalnya, Bro. Ngerti ya, Bro? Ngerti. Kalau udah ngerti ya udah, terima kasih, Bro, atas kliknya video ini. Dan gua pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.